ini nyerah saja, anda serang ke sini, kan? Nyerah benar saya. Kemarahan orang tua siswa ini terjadi di halaman SMP Tanantovea Donggala, Sulawesi Tengah. Orang tua siswa tidak terima ujian nasional bagi anaknya tertunda hanya gara-gara bangunan sekolah disegel. Agar kondisi tak memanas, pihak sekolah berusaha menjelaskan dengan tetap menggelar ujian nasional di bawah tenda darurat. Ujian nasional di SMP 1 Tanantovea akhirnya digelar dengan kondisi seadanya. Tenda yang dibangun atas swadaya orang tua siswa ini agar ujian nasional bisa tetap dilakukan. Nyaman tidak di ujian tempat seperti ini? Tidak, biasanya kan ada warga lewat ke sana kemari, jadi sudah fokus di mata pelajaran. Terganggu. Selama 3 tahun berturut-turut setiap jelang ujian nasional, bangunan sekolah selalu disegel oleh pemilik tanah. Dinas Pendidikan setempat menyarankan ujian nasional dipindahkan ke Sekolah Dasar Dupa Boma, namun ditolak oleh pihak orang tua siswa. Akibat perselisihan ini, ujian nasional tertunda selama 2 jam. Amran Amir, Donggala, Sulawesi Tengah.